Hai guys, balik lagi di channel YouTube Koming, Koko Gaming. Makasih banyak ya support dari kalian. Dan yang baru banget nih lihat channel YouTube ini, salam kenal. Boleh yuk kasih like-nya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasa, kita akan melanjutkan bermain game The Legend of Zelda Tears of the Kingdom untuk part yang ke-8. Keseruannya seperti apa untuk part yang ke-8 kali ini? Langsung saja kita ikuti permainannya. Enjoy the show, let's play! Oke, seperti yang tadi saya bilang, kali ini kita sudah part yang ke-8 guys. Dimana untuk part yang kali ini, kita akan melanjutkan main questnya dulu guys, yaitu kita akan ke Impa dan mungkin kita akan lanjutkan ke regional fenomenanya guys ya. Dan mungkin pada saat kita menjalankan main questnya, mungkin kita akan mendapatkan kayak side quest atau apa, kita akan memainkannya juga ya guys ya. Oke, nah untuk kalian yang penasaran nih part yang sebelumnya seperti apa, kita akan taruh di pojok kanan atas. Oke, dan kali ini kita akan coba yang ke Impa dulu ya guys ya. Impa itu kalau nggak salah dia, nah kita aktifin dulu di mana, dan Impa itu ada di sekitar sini guys. Ya langsung aja deh kita langsung ke ini aja, travel maksudnya ya. Kita ke Shinakawak Shrine. Tapi sebelum itu bentar deh. Mungkin saya akan coba ke yang sini dulu nih guys, karena ini saya belum bisa apa aktifin ininya guys, karena saya belum dapet ini apa Light of Blessing-nya ya. Jadi di sini nih masih aktif maksudnya seringnya. Karena saya bisa masuk, cuman saya belum bisa nuntasin ininya seringnya guys. Langsung aja. Nah, kenapa untuk yang pertama ini saya mau apa? Saya berani masuk ke sini karena kita udah dapat glider, guys. Ya, para glider sih kita udah dapat. Soalnya untuk part yang sebelumnya itu saya untuk part yang ke-6 ya maksudnya ya. Saya kemarin kan ke sini ke part yang ke apa? Di part yang ke-6, guys. Saya nggak berani, kenapa saya nggak bisa jalanin, karena saya belum dapet paragliders-nya guys gitu. Makanya baru kemarin part yang ke-7 itu saya dapet, tapi karena berhubung waktunya sudah nggak ada apa, maksudnya waktu bermain saya udah habis, jadi saya lanjutin ke part yang ke-8 ini guys ya. Oke, sip. Kita harus nyebrang nih. Mendaki gunung, lewatin lembah. Lewatin air, guys. Karena itu jauh ya. Jadi kita butuh bikin rakit. Kita butuh bikin perahu, guys. Perahu simple aja ya. Gak usah yang ribet-ribet. Oke, tar, hop, sip, tap, aktifin. Sedikit dulu, apakah ada sesuatu di atas? Ini nggak ada ya. Kita pakai sepertinya butuh apa nih?
Oh, siap-siap. Pakai ini, guys. Biar ada tenaga ininya ya, tenaga pendorongnya. Taruh di bawah sini. Kita putar, rotate. Sip. Oke. Sip. Dan kita pakai ini esen, guys. Sip. Buat bisa ke atas ya. Dari tengah, sip juga. Langsung naik. Sip. Malo, kok nggak gerak sama sekali, guys. Eh, salah pasang ya? Salah pasang nggak sih? Bener kok. Mungkin nggak butuh dua atau tiga kali ya, coba deh kita ambil dua atau tiga, guys. Oh ya, di sini benar-benar biar ada tenaga dorong ya. Terus kita pakai yang ini. Eh, masih aktif dong, buset. Sip. Masih aktif, bentar. Oke. Sip. Langsung kita coba apakah bisa. Sip. Wow, ini lebih ada tenaga nih, guys. Sebenarnya sih pakai paraglider juga bisa ya, dan nggak apa ya, saya pakai yang ada, guys. Oke, seperti biasa, guys, kita kepo, guys. Kita lihat belakangnya dulu ada apa. Nggak ada apa-apa, langsung aja kita sentuh itunya, apa is the meat-nya, guys.
Okay. Light of blessing. Okay. Minum, guys. Oke, nah sekarang baru nih kita ke sini guys, ke Impa dulu ya kita ya. Travel, oke. Oh ya guys, pada part yang ketujuh yang sebelumnya dari ini kita tuh sudah bisa masuk ke depth guys. Depth itu maksudnya kayak undergroundnya dari Hyrule ya. Tuh. Nah makanya kalian harus ikuti terus nih apa petualangan game ini guys. Tuh ya, jangan sampai terlewatkan. Oke, nah, kita sekarang ke sini. Ini, oh, ini ada empat. Sip. Oke, waduh. Mau ini lagi nih. Mau Blood Moon lagi, guys. Astaga, malas dapat Blood Moon. The glow of the blood-stained moon shines upon the land. The aimless spirits of slain monsters return to flesh. The world is threatened once again. Once again. Okay, same. Ngomong dulu sama Impan. Oke. Okay. Let's go Impa, kita jalan. Oke, okay, siap. Bentar. Nah, pakai ini aja deh. Oke. Okay. Ini apa ya? Ini aja deh. Gak bisa. Ini aja deh, kalau gitu. Sip. Oh. Too high up, I feel faint. Okay. But finally we can see it, the geoglimp. Well done, Link. You know, I read something in the village old literature. A passage about what the ancient called dragon tears. Whereas the tears rest upon the earth, we mark down the image to which they gave birth. Okay, I believe this geoglimp is one such image. But even from this vintage, its meaning is no clearer to me. Okay, nor can I figure out what Dragon Tears might be. But you know, if the
literature is correct, one of them should be quite close, near the geoglyph or even within its border. Yeah. Would you look around? This could be the clue we need to discover Princess Zelda's whereabouts. Oh. If you would like to examine the geoglyphs from ground level, you can float down with a paraglider. No need to worry about me, I can manage simple landing. Jadi, nah kalau untuk ke bawah ini kita kan harus pakai ini ya guys, paraglider, atau enggak bisa juga kita pakai travel. Tapi kan ya kita ikutin aja ya, ikutin apa permainannya, story-nya ya. Nah, kan pada part yang sebelumnya kan saya belum dapat paragliders guys. Jadi kebanyakan di sini tuh saya mati terus nih di sini. Oh, bentar. Nah, foto. Sip. Foto. Oh, nggak bisa deh. Lupa dong, nggak bisa foto. Wow, nice. Keren guys. Oke. Okay. Coba kita keliling-keliling dulu nih guys, keliling-keliling dari lukisan ini, lukisan. Oke, inilah guys. Boom. Si bego, bego. Ampun, ampun. Blar. Seriously, astaga. Kabur, guys. Astaga, parah nih, parah. Ini sih parah. Kita save dulu deh. Waduh, teman-teman cuma lihat di trailer kayak gini guys, ternyata beneran ini ya, beneran ada dong kayak gini. Astaga. Oh. Nah, jangan ini nih guys. Guys, switch. Nah, kalau gitu kita cari ini dulu, cari apa senjatanya nih guys, biar gampang ngalahinnya ya. Ini aja deh. Ini yang apa? Yang beku gimana ya? Bisa nggak ya? Kita coba aja ya guys ya. Pada selanjutnya nyoba. Sip. Oh
iya, bisa pakai paraglider guys, lupa saya. Yes. Bego. Wah itu astaga. Sini. Kemana nih guys? Bego nih panas lagi. Pelan. Susah banget naiknya nih kalau gini ya. Ini gimana naiknya? Astaga. Guys, gimana naiknya nih? Buset. Bentar, deh. Ayo, sini. Oke, sip. Bentar. Hujan dong, astaga. Waduh, ngaraman. Ini beneran nyebelin ininya nih. Bego. Cuma kesentuh doang lo guys, langsung mati lo. Beneran asli. Heran beneran. Aduh, mati dong di sini. Bego. Bentar guys. Apa nih yang bisa digabung? Bentar ya guys ya, kita lihat dulu. Opal, nope opal. Maybe this. This, sip. Kita bikin ini lagi guys, bikin keributan. Bego. Blar. Bego kan. Kok makin bego ya saya. Satu dulu deh. Oh, wih, keren, mantap. Kok bisa nyerang saya ya? Buset, biasa dong. Rame ya, lupa saya. Bisa anu nyerang kayak gitu loh.
Udah lupa sih, di Zelda yang sebelumnya bisa nggak ya nyerang gitu ya pakai batu ya? Dilempar maksudnya. Buset. Coba lagi deh ya. Penasaran sih. Coba pakai ini aja. Bodoh lah. Dar. Kayak gitu sih, bego, bego. Lupa sih udah nyerang kayak gimana, guys. Tet. Serius guys, serius guys, dicerang saya guys. Sudah galak banget ya. Asli galak banget guys, astaga. Gak nyangka loh. Bentar ya, saya konsumsi dulu. Nggak mau mati konyol lagi. Baru bilang nggak mau mati konyol, aduh. Asli deh. Aduh. Nah, guys, coba terus ya. Penasaran nih guys soalnya. Sip. Oke. Oke, sip. Nah. Dan kau monyong. Yes, sini sini kasih kasih kasih. Bego,
Yep. Gimana cara ngalahinnya ya waktu itu ya? Sip, ini aja lah. Bentar. Udah bagus. Capek-capek tinggal sendiri dianya malah mati sekali gebuk jadi males ngelawan. Gimana guys, mau nyoba lagi nggak? Tau udahlah ya, tapi penasaran guys asli deh. Aduh, coba lagi nih, cari yang lain dulu. Ntar soalnya mati terus udah berapa kali nih. Astaga. Bentar, itu apaan tuh? Apaan tuh guys? Ancient Lab Ruins. Oke. Yuk, hat. Oke.
guys, oh my guys. Masih belum bingungin, masih pada bingung. Coba lagi, lagi. Hey, benar. Bisa ini ya? Oh, masih banyak guys. Oke. Boss Bokoblin Horn. The band on this short shape horn show that it belong to the leader. Attach it to a weapon to increase or cook it with. Siap. A large fang dropped by boss Bokoblin is just to an arrow to increase attack. Oke. Dikit banget sih. Ya, ngeluarinnya tinggi banget apa? Dikit banget itemnya dapatnya. Percuma deh saya lawan juga. Oke. Oh ya, ini silk doang. Ini apa nih? Oh ya, lumayan. Ini malah udah. Nope. Berarti bentar. Ini apa nih? Oke. Sip. Impa, udah kan impa? You hint the right balloon and so recording to impa dan somewhere in the world is. Kita balik lagi dulu deh, bentar.
Sip. Kita ngobrol lagi sama Impa. Ability is its limits. Yeah. Oh. Okay. Penasaran sini sih. Oh, mungkin bisa nanya si ini nih, si Yota nih ya. Bisa bisa nanya. Gede. Besar banget sih wilayahnya nih, buset. Oke. Udah tak? Belum ya? Masih bisa naik lagi? Coba-coba kita sampai paling-paling tinggi deh ya. Masih udah ya kayaknya. Oh belum, masih bisa ke atas. Masih bisa ke atas gak sih? Masih bisa dong guys. Coba kita foto. Kita foto. Bentar. Paling kali sedap sih ini. Foto kayaknya. Dari sini nih, bisa gak dari sini? Astaga guys, ngeri guys. Astaga. Bentar, jangan. Ngeri. Eh, itu apaan tuh? Apaan tuh guys? Oke. Gak bisa foto sih ya. Waduh serius. Anjing ditendang dong, astaga. Sopan banget dan kuda. Ayo sebentar, wih. Oke ya. Laptop apa? Oke, ada sesuatu itu. Oh, batu, ya ampun. Penasaran sih sama ngeloneng itu tuh. Pengen ngelawan tuh guys. Astaga. Oh ada korok. Ya. Boom. Last. Baru inget bisa naikin itu ya. AdSense ya. Essence.
Sip. Coba sekarang kita lawan lagi nih. Prosesnya sih udah bisa menang sih. Setidaknya nggak memalukan ya. Coba-coba. Baru ingat bisa asens, astaga. Oke. Nggak berhasil guys, gimana ngelawannya ya ampun dah. Enhancing armor, kayaknya udahlah pakai itu aja deh. Apa ini aja deh guys, udah guys. Finish. Berapa kali tuh guys ngelawannya guys, baru akhirnya mati. Aduh. Maafkan saya yang masih cupu ini guys. Udah lama soalnya udah nggak main ini apa Zelda. Lumayan banyak ember dapet. Apa armor kek armor. Oh lumayan lumayan, mesti dibuang juga nih. Ah, yalah ini aja deh. A tree branch with an added grip and excellent balance, equip it and use it as weapon. Sip. Ini apaan ya guys? Bisa dipakai gak sih?
Wah. Talus Heart tuh, guys. Dan ini udah belum ya? Yang ini kayaknya sih udah sih. Udah dipakai, guys. Gak bisa. Maybe this. Gak bisa juga dong. Ah, gak bisa. Tahan-tahan nanti guys ya. Nah, ini dulu deh. Again, oh, roasted corn. Bentar. Sayang nih, sayang. Coba ini ya. Tinggal banget sih. Coba hop. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, lagi ini. Nah guys, kita save dulu. Yaudah. Kayaknya emang belum dapat petunjuk sih ya ini ya, si Impa nih. You hints right on the barn and saw a according to Impa hidden somewhere in the globe is something called a dragon tears. Oh, dragon tears. Bentar. Biasa kalau dragon tears itu kan keluarnya dari mata ya. Guys, coba kita cari matanya itu di mana. Nah, ada yang dapat. Ada yang nemu matanya di mana? Ya bentar, itu batu apaan? Kok kayak aneh gitu ya? Yang gelindingan ini nih. Oh, jangan-jangan ini petunjuk nih guys. Coba kita cari kepalanya dulu. Kepalanya mana kepalanya? Bisa jadi sih petunjuk nih. Kepalanya di nah, ini dia kepalanya kayak. Bener gak sih? Nah guys. Ah. Coba-coba kita taruh. Oh, bener. Yes. Apa nih? Oke. Oh, mungkin gak Tears yang itu yang Zelda dapet tuh. Oh, bisa jadi nih, guys. Semenjak kejatuhan si Zelda tuh guys, yang pas lagi di story yang pertama itu, cerita-cerita pertama tuh, yang prolognya tuh, kan dia jatuh tuh dari jurang kan, pas lagi Demon Kingnya udah ini guys. Oh ya bener. Wow. Wow. Menarik nih guys ceritanya guys. Oh. Hylian sama si Rauru. Where am I? Where am I? We didn't mean to startle you. I'm sorry.
It's okay. My name is Sonia. My name is Sonia. Okay. And could we ask what your name is? I am the daughter of King Rome of Hyrule, Zelda. What an unexpected answer. We are the king and queen who founded Hyrule, after all. Or at least we were the last time I checked. Kita bisa tahu, guys, cerita awalnya and nih. You're the king? Cerita awalnya Hyrule berdiri, guys. My name is Raru. Raru. King Raru of Hyrule. Wow. King Raru and Queen Sonia? But that must mean... Bener guys, Zelda-nya sampai ke masa lalu ya. Pertama kali Kingdom of Hyrule-nya berdiri, guys. Kita juga setidaknya belajar nih sejarahnya Zelda nih. Walaupun cuma game-nya, tapi nggak apa-apa sih. Menarik sih, menarik, menarik. Adventure Log. Where am I? Cerita pertama. Wow. Pertama kedua ini kemana ya itu ya? Di mana ya? Oh. Link, you look this strange. What's wrong? Oke. Okay. Oh, si impannya nggak bisa. Ini nggak bisa lihat, guys. Cuman linknya doang bisa lihat. Oh. Goodness. Goodness, you say you have visions of mysterious figures. And then Princess Zelda. The geoglyph, the literature, and the dragon tears, and now a vision of the lost princess. What if these all are connected? Let us continue to examine the geoglyph. They may contain further clues that lead to Princess Zelda. You know, according to the literature, there is something to do with geoglyph in the Forgotten Temple. The Forgotten Temple lies in the bottom of the canyon in Hebra. I think we should make our way there soon. Hebra. Okay. Ooh, the Dragon Tears. Terjanjinya cuma satu lagi nih. Hah? Guys, cuma satu loh bener loh ininya. Dragon Tears-nya, guys. Impa. Literature in Forgotten Temple. Bottom of Hebra. Sip. Oke, kita save dulu. Wow. Berarti si Zelda-nya... Waduh. Kok gak salah ceritanya tuh 10.000 tahun yang lalu, guys. Itu tuh. Apa? Kingdom of Hyrule-nya. Berdirinya negara Hyrule, guys. Dia jauh banget ke ini ya, ke apa? Ke pentalnya ya. Astaga. Bentar. Wait a minute. Okay, the Dragon Tears, you found one of Dragon Button of Hebra. Bentar nih. Hebra di Hebra, it's in... Wait, bentar. Select, okay. Astaga, jauh banget. Bottom of apa sih tadi? Tanda, coba ngobrol lagi sama Impa. Penasaran ya. Literal hint that something related to the eclipse can be found within the Forgotten Temple. The Hebra is bottom of the canyon in Hebra. It's used to Hebra. Where is Hebra, guys? Di mana nih Hebra nih? Coba. Oh, di sini dikasih tahu deh. Wah, jauh banget. Bentar. Jauh banget, guys. Yaudah. Kita akan ke Dragon Tears berikutnya, guys.
Kita ikutin aja titiknya ya. Jauh banget nih. Sudah tinggal 8 dong panahnya. Iya, ketemu dia lagi dong. Here for you even with him before I put him. Jauh dong, oke. Okay. Ya sudah lah. Oke. Okay. Hehehe, menarik nih guys. Sini 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 sini. Sini sini sini. Yes. Yes. Berantem lah lo orang lah. Tuh sana. Kena hajar-hajaran. Saya di sini aja nonton. Kita di sini aja guys nonton guys. Serius bener sih. Ayo hajar-hajaran. Sorry. Sini, sini, sini. Tegang ya, tegang guys. Sip. Ampun dikit banget, kecil banget guys. Ini, udah nggak usah. Zonai. It's very nice. Wait a minute, wih apaan? Moblin horn, the horn that is a, this weapon increase. Mantap, mantap. Aduh, ini kurang nih.
Waduh, banyak banget, guys. Windshield. Ih, lucu nih ini nih windshield. Wes. Oke. Okay. Kalau yang ini kita drop, kita drop. Windshield apa nih? Ya kecil dong. Sel. Dah. Ini aja guys. Tapi bentar windshield bisa buat ini nggak ya? Coba. Kita coba dulu guys. Ya. Kita coba dulu. Bisa nggak buat ini buat terbang atau apa gitu? Ih lucu ampun. Oke. Okay. Bisa berarti gimana tadi ya? Gimana guys? Oh ini dia. Sip. Kurang guna ya. Oke ini aja deh. Masih ada satu. Astaga. Eh beko, malah kena di sendi toilet. Dan ini menarik sih yang ini. Sip. Begini aja. Oke, ini bisa kita iniin. Use dulu. Jendela. Esen. Sip. Yes. Nah, lumayan lah. Kita nggak sama sekali ya guys. Oke, kita selanjutnya lanjutkan. Bentar, itu apa? Oke, sip. Bunda, asli kesel banget. Sesuatu ya guys ya. Malah hancur. Bagus banget.
Okay, lumayan. Ero. Butuh ero nih, butuh ero. Come on, give me ero, give me ero. Oh, more ero. Ah, ini dia. Hancur gak sini? Ini udah mau hancur, terus kita gabungkan ini. Nah, ini dia. Kita coba ini. Gak banget beneran sih. Ampun, maksa banget. Oke. Udah ya. Bisa hancur tuh, tapi nggak bisa guys. Oke, kita lanjut ke sana. Apa nggak pakai kuda ya? Nggak usah lah. Kurang panjang, kurang panjang. Astaga. Guys, wow. Tapi nggak bisa kita simpen sih ya. Itu yang males tuh. Nggak bisa disimpen. Guys, nggak bisa disimpen dong. Oh, I need to reach my friend. Wait a minute, where is your friend? My friend is spirit. Eh, mana temen lu? Smoke signal. Yang manis musiknya. Guys, lihat ya guys. Kita musuh lagi di bawah. Kita lawan dulu. Oke. Okay. Sip. Satu kampung dia nggak tahu. Wih, lumayan. Lumayan guys, lumayan guys. Hup. Blar ya. Ah. Yes. Yes. Have a long, long weapon. You cannot add. Curang, curang ya. Hop. Bego. Yes. Mana lu?
Sakit, sakit. Di bawah ada lagi dong. Saya melihat sesuatu. Apa itu yang kedip-kedip? Ampun. Ya doang guys. Bosa. Lumayan. Dapat makanan gratis. Hancur, bener-beneran hancur. Sip. Berarti ambil aja lah ini lah. Sip. Jangan langsung aja. Sesuatu ada di sini. Sih ya susah main itunya apa ngendaliin ininya nih ngendaliin si ringnya belum terbiasa nih guys ya. Ada sesuatu lagi kah gue udah menit ya poroknya saya kasih tanda dulu deh. Di sini dia. Sip. Porokan daun ya. Saya kasih tanda daun. Oke. Okay. Jadi kita akan ketemu kembali. Sebelumnya saya kita di mana nih? Oh, itu dia. Kita akan ke situ. Di sini nih astaga. Sip. Kayaknya kita coba deh, coba kita lawan deh ya. Boleh lah guys, kita coba lawan ya. Sip. Service. banyak banget. Bentar. Sabar. Kita panggang dulu deh kalian. Kan tadi ada itu, ada apa? Panah. Oke. Sip.
nggak kepanggang sama sekali. Ini hancur dong. Oke, kita pakai ini. Gak hancur sama sekali, buset. Nah, nggak coba pakai ini. Oke, bisa hancur. Gak bisa fuse panah ya berarti ya. Oke, lanjut, lanjut ke sana lagi. Seperti yang tadi guys, di mana ya? Save terus aja ya. Ketemu musuh save, ketemu musuh save. Belum kena sama sekali. Astaga. Bego. Ah, elah. Bentar guys. Nah, kita pakai ini aja. Burn day. Yes. Mati. Sip. Gimana sih? Astaga. Oh, itu dia. Sekali jalan sih ya. Sekalian. Storm. Okay. A strange mushroom that glows softly in the forest at night, cooking it into the dish unlock the nutrient. Okay. Sip.
Justing, eh mesti dapat makanan dong. Ya ampun, gak dapat sama sekali. Oh, the mushroom is known for the natural slice in it cap. Eating is further your competition spirit. Use it when cooking to prepare this soup. Horror? Malah ya. Lanjut. Udah kena, astaga. Ini mah kabur. Dapat kek. Astaga. So. Oke. Guys, tenang guys. Kyoyo Shrine. Oke, kita save lagi. Sip. Fire and ice. Okay. Esen dulu coba. Esen kemana ini? Kita lihat. Tinggi banget. Guys. Gak ada apa-apa dong. Amazing. Itu ya berarti emang kita mesti ke sini ya.
Kita mesti ke sini. Bentar. Lagi. Oh iya bisa ya. Lupa lo bisa nembus dia. Zonai Spear. Astaga, Zonai Spear dong. Nah, ini aja deh. Kita drop ini. Oke, udah.
Serius nggak jalan? Sama sekali nggak jalan, astaga. Mau ke seberang ini, hey. Serius tuh nggak jalan. Jalan dong. Yee, nggak jalan sama sekali, astaga. Ini saya ininya nih. Ya, bego. Oke. Sip. Malah bunuh diri. Hop. Ah, ya sudahlah. Kayak gitu aja udah. Guys, itunya guys. Apa ya, ulang lagi ya, setidaknya udah tahu tuh guys caranya gimana. Okay.
Sip. Ya elah, apa di sini sih? Coba. Sip. Hop. Oke, udah. Terus kita lagi ini. Kita bikin ini lagi, guys. Sisi satunya lagi, oke. Terus kita kesini, kita bikin dulu guys, kita ininya apanya, pembatas ininya ya. Pasin. Sip. Oke. Lihat sekeliling dulu, ada sesuatu kah? Tidak ada ya. Ada. Sip. Nah, langsung. Sip. Oke, udah tiga.
Oke. Kita lanjut, lanjut nih sih. Oh ya, oke. Udah bisa ya. Udah bisa lanjut terus. Di situ. Bentar. Oke. Jauh banget deh. Es apa nih? Oke. Di bawah sini nih ada nih. Forgotten Temple. Oke. Bisa dihancurin gak nih? Bisa dihancur gak nih guys? Gak bisa ya kayaknya. Captain Temple, kok ini kenal ya? Wah, saya sok tahu ini. Oke, bentar. Ketinggian ya, nggak bisa. Nah, bentar, ini janjian di bawahnya nih. Like I told you. Lady Impa. Link. I heard that you and Princess Zelda had gone missing. I'm thrilled to see you alive and well. But where's Princess Zelda? Huh? I see. So Princess Zelda whereabouts are still unknown, you say. Since at this in this case, Link, that perhaps our research will be of some of some use of you. Okay. Guys, kita save dulu. Sip.
itu tuh. Ada yang biru tuh. Ya ampun. Sip. Bokoblin goods, the raw material obtained by the filling of Bokoblin is concrete. Perhaps it use it can use okay. Oh, Dragonborn, mantap. Oh, very nice. Bentar. Tadi yang itu mana ya? Huh?
Kayaknya di bawah lagi deh. Masih di bawah? Ini nggak ada loh. Seriously nggak ada. Nggak ada sama sekali. Astaga. Lanjut. Sip. Wah, ini nggak tahu di mana nih guys. Mungkin nggak dibawa lagi nih. Coba hop. Ih, nggak ada dong. Waduh. Di mana nih guys? Coba. Sip. Kayaknya mesti lihat sini deh guys. Ya, pas lihat sini sih. Bego. Bentar, kita lihat dulu. Aduh. Di sini berarti kita harus ke bawah lagi. Bagus nih guys. Bisa nggak ya? Nggak bisa sih kayaknya. Jauh banget itu. Nggak bisa. Nggak bisa ya guys ya. Nggak bisa sama sekali. Nah, kok gitu lah kemana ya itu ya? Thank you.
Safrina, this medicinal plant. Okay. What heat resistant yaitu ya. Bentar. Eh, ini kemana naikinnya nih? Caranya nih, gak bisa guys. Ini coba kita lepas. Oh ya udah bisa. Oke. Okay. Ini kemana nih buset? Tinggi banget dong. Ya ampun, nggak bisa dong. Ya ampun. Ah, capek. Guys. Coba bentar. Gimana caranya ya? Suatu
bisa ya. Kita naik ini aja guys, manual. Nyampe gak nih kira-kira? Oke, nyampe gak nih guys? Oh, saya sih nyampe. Tidur enak banget tuh. Tuh mal jauh loh guys. Itu gimana cara itunya ya? Hancur lagi. Masa mesti pakai ini sih? Oke. Sip. Sip. Malah mati, astaga. Ah, konyol deh. Lanjut. Thank you.
apaan tuh? Ada tangga, guys. Ada tangga buat turun ke bawah nih kayaknya. Astaga, dalam banget. Apa ini? Ice fruit, a fruit that generate cold when struck. Cool correctly, strength muscle and increase attack. Sip. Bisa dong, mantap. Sip. Lanjut kita ke depan. Lumayan, lumayan dapat banyak. Sip. Apa gitu. Oke, agak menggugah ini. Dragon Bone, mantap. Oke, terus kita gabung aja. Tiga lagi. Bukan yang ini. Sip. Nah, terus di mana dong? Tunjuk sama sekali nih. Oke.
Terus apa lagi nih? Oke. Oke, di sini nih, guys. Ada lagi tuh. Dapat screen lagi, guys. S. Ini. Bego. Astaga. Ya, ada ini lagi. Paradise. Sip. Nggak mau juga. Nggak usah sekalian. Korok nih pasti. Sip. Yahaha. Kebanyakan diem nih saya nih. Hancur, oke. Coba ini. 20. Kita coba. Bukan jadi aneh banget kan senjatanya, astaga. Dapat apa? Night Halberd. Oke, makin aneh nih senjatanya. Bingung mau buang mana, ini atau ini? Kayaknya ini aja sih. Sip. Bentar. Ini kalau kita ini. Sip. Oke, berarti kita langsung ke Shrine-nya aja ya. Shrine. Impa nih. Oh iya, Impa dong. Where could it be? Calling thank you again for your help with the balloon. Oke. Okay. I believe there is something related to the geoglyph. Somewhere within this temple. I'm searching, but so far it has been in vain. In vain. The chamber here are enormous. It's okay. Where could it be? I don't know too. Safe.
Ini building block. Oke. Mayoshi Shrine. Oke. Waduh. Apaan nih? Terus apa lagi nih sini? Cuma dua blok. Ngapain? Oh, bikin sama nih kayaknya. Oh iya, bikin sama lu. Tiga, kini juga tiga. Easy peasy guys, gampang, gak susah ya. Yang penting pede aja. Oh belum, belum selesai. Dikirain udah langsung dapet. Iya ampun. Ya sudahlah, bodoh. Aman guys. Astaga, ada lagi dong. Oke. Ini berapa nih? Susun. Tiga. Tiga, tiga. Zone charge. Sip. Oke, bentar. Ini berarti bentar.
Sip. Then what? That. Bisa juga sih. Nah, sini dulu lah. Ribet, guys. Ini juga gak bisa. Oke. Gak bisa, guys. Gak nemu gitu. Dan di sini ah,
Sip. Sip. Yes. Siapa tulis sama aja kayak kata-katanya. Okay. Okay. Sip. Ada satu lagi. Okay, guys, kita sudah dulu bermain game The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Terima kasih banyak ya buat kalian yang menonton sampai di sini, dan kita ketemu kembali di video-video berikutnya. Salam, play original, start piracy, and always positive thinking. See you guys, ciao! Shh.